dan Lactobacillus reuteri. Papa, susu. Ya. Yummy. Tisu, tisu, tisu. Kalau sebenarnya Lactogram maminya juga suka. Papa mau bawa sendiri? Mau main dulu? Papa mau minum sekarang atau mau main dulu? Mau main dulu ya? Oke, kita play dulu ya. Kita play dulu ya, baru minum susu ya. Oke. Okay. Papa mau ini? Mau yang mana? Oh, mau play bubble lagi? Boleh. Papa mau play basket? Mau sih? Nah, kemudian untuk tips-tips moms, aku akan bacain ya. Raka, say hi lagi dong. Hi, hi guys. Hi, this is Raka. I'm Rafa, gitu ya. I'm Rafa. Dan susu Raka namanya apa? Lactogrow, ya. Biar pupnya lancar. Raka suka pup. Raka kalau pupnya lancar ya, nggak ada masalah karena selalu minum Lactogrow. Karena Lactogrow ini mengandung bakteri baik seperti Lactobacillus reuteri. Rafa kalau pup juga ketawa-ketawa ya Rafa ya? Pup gitu ya. Hah? Mana Rafanya? Mana ya Rafanya? Ini dia. Mana ya Rafanya? Itu dia. Mana ya Rafanya? Mana ya Rafanya? Mana ya Rafanya? Pikirin sama mana ya Rafanya? Hai guys, aku di mana guys? Di sini. Di sini akunya guys. Nah, aku akan membacakan tips-tips yang dikirim sama Bunda, Happy Parents. Aku akan bacain tips-tips dari Happy Moms and Happy Parents cara membiarkan anak supaya tetap grow happy di rumah aja. Kayak gini walaupun di rumah aja tapi happy, rasa happy tuh deh. Yeay! Hari ini kita beli apa? Mission truck. Yeah. This one. Oke. Okay. Mami baca tips dulu ya. Oke, okay, katanya coba Mami baca tips-tips dulu, mau nyapa-nyapa dulu. Hai. Ada banyak teman-teman di sini. Kata Jennifer, Rafa ngelawak ya. Memang dia hobi ngelawak. Oke, nanti di akhir acara akan ada dua orang pemenang yang akan kita sebutkan karena sudah memberikan tips-tips yang bagus untuk si kecil tetap grow happy di rumah aja. Hai, Ezraim, ya, Christine, Wangsa Direja, dan Nia, halo. Menada cantik, Kika Kirana. Oke, dan jangan lupa tetap follow Instagram Nesia Lactogrow karena aku dan Nesia Lactogrow akan tetap sering live agar bisa tetap happy di rumah aja si kecil kita. Oke, kita akan... Oh ya, Rafa mau ini nggak? Dancing nggak? Iya. Mau dancing? Oke, okay, play. Play. Oke, okay, Rafa tuh. Nah, ini adalah tips keempat di mana kita harus mengajak si kecil untuk beraktivitas fisik yang bisa maksimalisasi motoriknya, kemudian dia juga tetap fit dan juga sehat dengan misalnya baby yoga, dancing, itu kan aktivitas fisik. Nah, Rafa mau dancing nih, oke. Okay. Rafa sekarang mau dancing. Sekarang lah. Oke, okay, sekarang Rafa mau dancing ya. Kita singkirkan dulu nih yang berbahaya-bahaya. Salah satu trik keempat yaitu aktivitas fisik yang bisa melancarkan motor.
juga anak jadi tetap fit dan gimana? Nah, ulang lagi. Perhatikan gerakannya, ini adalah gerakan yang tepat, bukan aba-aba. Sama aja sih gak apa. Bosan kan? Gimana kalau yang di rumah aja juga mengikuti gerakan ini sama apa si kecil bisa mengikuti gerakan Rafa? Ini tarian satu jam sesungguhnya bukan aba-aba, karena ini sama persis dengan yang di film ini. Ini salah satu trik tips ya untuk lo happy di rumah aja. Mami shooting. Oh, mami shooting dulu. Oke, mami dapat shooting. Mami akan cari tips. Oke, sekarang aku pengen. Oke, untuk pemenang kedua kita akan bacain ya. Kita akan bacain untuk pemenang kedua itu at Laila Bunda Shiva. Tim Lakto Grow akan menghubungi Anda yang sudah memberikan tips grow happy di rumah aja. Langsung aja ya, nanti Laila akan dihubungi oleh tim Lakto Grow dan semuanya akan, yang menang akan langsung mendapatkan hadiah dari Nesli Lakto Grow. Mereka akan dihubungi oleh tim Lakto Grow. Nah, Rafa tuh gak pernah bosan untuk melakukan aktivitas fisik. Tuh, goyangnya, mau lagi. Nah, jadi walaupun diulang-ulang, kadang-kadang anak itu nggak merasa bosan. Oke, yang green buat Rafa katanya. Perhatikan baik-baik gerakannya, saudara-saudara. Hai Rachel, hai Pipit. Hai Pipit, 6447. Hai Afri, hai Nahdia. Hai Maria Sundawa. Hai Jupael. Hai Patricia, hai Putri, hai Nika Tessa, dan pemenang kedua adalah, oh pemenang ketiga, at Umi Fauzi 98, punya tips grow happy di rumah aja versi aku adalah membiasakan anak untuk makan tepat waktu. Wow, untuk makan tepat waktu boleh juga ya. Dan juga mengajak anak untuk aktif, bergerak, dan sering berkomunikasi agar terjalin bonding positif dengan anak. Oke, pemenang. Udah tiga pemenang ya, akan dihubungi oleh tim Nestle Lakto Grow untuk hadiahnya. Wuhui! Yang tadi, yang Laila ini tipsnya. Nah, untuk Laila, tadi aku udah sebutin juga. Untuk Laila ini banyak banget tipsnya, yaitu versi saya
bersama si kecil di tengah pandemi ini adalah dengan grow happy, share happiness, berusaha untuk mengajak si kecil peka terhadap lingkungan, termasuk lingkungan sosial. Karena kebahagiaan yang kita cari, terkadang kita dapat dengan cara membuat orang lain di sekeliling kita bahagia. Mengajari buah hati untuk berbagi hal kecil terlebih dahulu, seperti berbagi mainan dengan saudara, berbagi makanan dengan keluarga, dan hal kecil lainnya. Dan dia merasa happy dengan apa yang dia lakukan. Harapan kami dia bisa menjadi anak yang tumbuh happy dengan apa yang dia lakukan. Harapan kami dia bisa menjadi anak yang tumbuh happy dengan hati yang ikhlas membantu orang-orang yang ada di sekeliling. Oke, terima kasih Nesila Togro yang sudah menemani buah hati saya sampai dengan 2,5 tahun ini dan akan terus menemani seiring bertambah usianya. Oke, Laila, terima kasih tipsnya. Anda akan dihubungi oleh tim dari Nestle Lacto Bro. Wah, pada ketahuan ya semua sih, Rafa. Nah, memang anak harus happy terus ya, grow happy walaupun di rumah aja, grow happy di rumah aja. Jadi dengan tips seperti tadi, seperti melibatkan mereka dalam aktivitas rumah, membiarkan mereka untuk belajar bertanggung jawab, kemudian juga mereka juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemudian mengajak mereka untuk rutinitas bareng yang bisa membangkitkan bonding antara ibu dan anak, seperti tanya hari ini mau main apa, besok mau main apa. Kemudian tips ketiga adalah untuk memperkenalkan musik, lagu. Seperti sekarang ini Rafa bisa nyanyi, menghafal gerakan lagu, aktivitas fisik seperti baby yoga juga, supaya moodnya juga tetap terjaga. Dan jangan lupa selalu follow IG-nya Nesle Lacto Bro, karena aku sama Dr. Bro akan terus berbagi dan share tips-tips grow happy di rumah aja. Dan kita akan sering share-share kayak gini bareng-bareng. Oke, semuanya thank you banget ya yang sudah memberikan tips-tips grow happy di rumah aja untuk happy parents dan happy moms untuk sekecil kita. Kemudian jangan lupa untuk selalu minum susu Lacto Bro, pastikan nutrisi bayi Anda, si kecil Anda tetap sehat, kemudian fit di masa pandemi seperti ini. Dan selamat menunaikan ibadah puasa juga, selamat bersiap-siap untuk bikin lauk-lauk untuk buka puasa. Rafa, say hi dong. Hi, hi guys, bye-bye, say bye-bye. Bye-bye, katanya Rafa mau dancing dulu ya. Oke guys, bye-bye, Rafa mau dancing dulu ya. Adiknya Rafa lah, ada lagi bobo. Hai Claudia, hai Harry. Hai, hai guys. Hai, bye-bye guys, thank you. Say, gimana? Rafa, thank you guys, thank you. Bye-bye, Rafa. Thank you, bilang. Gimana kiss bayinya? Bye.